Udahlah, aku boleh aja. Aku tadi cuma nganternya jadi kang paket ini. Aku udah pakai kancing helm nih. Cegah lah. Masa aku udah mau mancing helm gak dicegah? Jadi pagi ini kita lagi di mana nih? Kita pagi-pagi udah motoran ya, belum sarapan, mau sarapan dulu. Kita mungkin nanti baliknya bakal mampir dulu ke soalnya nanggung gitu. Kita kan nanti ngelewatin rumahnya dia gitu. Soalnya ini kita udah jauh sekali sih, pagi-pagi udah motoran aja. Jam berapa nih? Jam 8 ya sih. Karena tadi baru kita mau sarapan, kita mau sarapan dulu. Sate. Nanti mungkin kita bakal ke sate. Buat rumahnya PNTC ini. Soalnya kita kayaknya belum pernah ke rumahnya dia itu bawa makanan buat rumahnya gitu. Tadi pergi model tuh enak banget sih, seru gitu. Kayak orang pesan mori pagi banget sih. Kayak ada ambulansnya gitu, cuma gua gak ada on cam. Gua soalnya pakai helm yang biasa. Bukan helm yang biasa gua pakai dong, gua sebenarnya udah bawa ini ya, kameranya cuma gak bisa dipasang kan. Kita kontenin kau. Jam segini masih di kamar aja ya, mau bangun. Ini mau bangun gak kau? Udah sarapan belum? Hah? Baru bangun? Aku sih jam berapa sekarang baru bangun? Aku lagi ini sarapan tadi pas banget gitu. Gabut aja lagi main motor, aku juga lagi pakai metik. Enggak. Motormu udah di servis belum? Enggak tahu. Ya udah nanti aku habis makan nanti aku bawain makan buat kamu. Habis itu ini ya, kita servis dulu ya. Makan bareng di rumahmu berarti ya. Jangan di sini ya berarti ya. Aku udah datang lagi nih ya. Gak kepikiran gue. Aku gak enak juga mas aku numpang makan di rumahmu gak. Apa-apa ya. Buat sarapan ya.
repot-repot. Orang tadi mampir. Iya, makasih ya. Ya. Masuk sini. Sini aja dulu lah. Penti masih mandi ya, Bu ya? Iya. Oh, masih mandi. Ya udahlah, gampang lah. Oke, kita gerbak adeknya dulu kali ya itu ya. jangan enggak boleh, enggak boleh. Nah, kita mau santai dulu aja kau. Nanti kita bakal servis motor ini. Soalnya kan kemarin habis kita pakai buat muter-muter ke Baturaden sama PWT gitu ya, Ci. Jadi sih katanya enggak jauh dari sini, mungkin 15 menit kali ya. Penampakan bidadari baru mandi ya, Ci. Bangunnya berapa tadi? Minimal salim dulu lah. Salim dulu ya. Lama. Dari mana? Apanya dari mana? Lah bisa kelihatan dari kaca nih. Tahu. Dari jalan-jalan pagi dong. Masa kita enggak jalan-jalan pagi. Jalan. Sarapan dia pasti. Ini mah sarapan dulu lah. Kayaknya nggak bener kayak gini. Mungkin paling bener. Terus aku di sini lah. Iya. Ngapain? Duduk. Gimana? Sarapan dulu, kamu belum sarapan pasti. Aku udah bawain tadi beli satu. Kata itu tadi satu ini buat ibu, bukan buat kamu. Kamu nanti beli lagi sama aku ya. Hah? Aku udah makan. Ya kita nemenin dia aja makan. Di tempat tadi enak lah sebenarnya, walaupun tempatnya bukan kayak warung bedeng ya, sih biasa aja. Tapi enak. Aku beli satu lagi tadi, tapi bukan buat kamu. Buat ibu pulau mas buat kamu. Gak ketawa dia. Apanya? Oh, biarin. Kita jalannya aja dari jauh. Bilang aja buat kamu satu. Aku tadi udah makan satu, aku ngebungkus dua. Satu buat ibu, satu buat ibu. Iya, nanti di rumah dimakan lagi sama kamu. Enggak. Orang aku udah makan, kamu di rumah makan lagi. Ya kan siapa tahu mau makan dua. Kamu dimakan dua kali ya, ada habis enggak kira-kira? Aku. Enggak. Kalau aku itu satu porsi itu menurutku cukup buat dua orang, kok satu aja kayaknya nggak habis. Aku tadi aja nggak habis. Aku capek nih jadinya. Aku duduk lah biar enak aja. Aku pakai jaket ini lagi. Kemarin pakai jaket ini, sekarang jaket ini. Ya, lagi enggak lagi, lagi suka aja. Gitu loh, pakai lagi suka pakai jaket ini. Oh, juga hitam-hitam. Emang kita hitam. Emang tadi aku bilang kalau aku pakai ini jaket hitam, kamu pakai begini. Enggak. Kamu tadi nanya apa? Mau gan? Motor ganteng. Lah iya emang itu. Ganteng. Oh. Ya kan motornya. Iya, motornya aja yang ganteng, orangnya enggak ganteng. Udah kita balik yuk. Balik yuk. Balik lalu. Balik lah sana. Iya, aku boleh berani. Aku balik berani sih. Udahlah aku boleh aja, aku tadi cuma ngantarnya jadi tukang paket ini. Bukan tuh, aku jadi tukang ini ngantar makanan aja. Aku mau langsung balik. Ntar dulu pakai helm dulu ya. Aku udah pakai kancing helm nih. Oh, udah pakai kancing helm nih. Tegal lah. Masa aku udah mau mancing helm gak dicegah? Tiga dong. Tiga. Parah bud. Udah beneran nih. Beneran OTW. Tegah. Buset gak dicegah beneran. Parah bud. Pacar model apa ini ya? Tawa-tawa lagi. Tegah dong. Tegah biar aku gak balik. Tegah. Jangan Bali. Ah, gemeter tanganku sih. Tremor aku. Terabut dulu aku lagi pura-pura mau balik. Malah disuruh balik beneran.
Deh gimana? Ya udah aku matiin HP lah, aku langsung beli ya. Mampus kau nanti, kau nyariin aku nanti. Aku sebenarnya malu yang kesini yang pagi-pagi yang. Soalnya ini masih pagi udah ngapel aja gitu ya. Iya. Iya. Siang apa? Masih pagi ini jam berapa? Jam 8 ini. Biasanya baru bangun jam 8. Terus ini baru mandi. Tadi aku kabarin. Iyalah, biarin biar bangun pagi. Kalau bisa berarti kita sering-sering ke rumahnya dia pagi-pagi biar kau mandi pagi. Mandi dulu ya. Masih betah aku sih di sini. Ya, kok masih lagi? Udah kayak masih. Parah. Dia pelin malah dia masuk rumah. Terus aku ngapelin siapa? Masih ngapelin adeknya. Gak mungkin. Iya, bener deh. Sangat tinggi deh rata aku. Padahal IG aku diinfo lagi sama dia. Dia pilih pacarnya kayaknya. Waktu kan kapan kita ada perlu buat ini ngeprank dia. Jadi info lagi. Oh introvert. Dia yang introvert atau pacarnya introvert? Oh dia. Introvert tuh apa? Enggak mau. Oh enggak mau. Hidup aja di hutan. Kan tau orang. Oh enggak di situ tuh. Di bawah situ tuh. Kan enggak ada orang tuh. Biar gak dilihatin orang, gak banyak kenal orang. Nah, padahal kan kita kesini-sini. Emang dia gak kenal sama? Enggak. Bisa sih? Hmm? Bisa sih, aku bisa ngerokok. Gak tau ya? Nah, nanti aku dikatain, bang, samping cewek jangan rokok. Padahal sama dia boleh. Berapa kali kamu apa ya? Kamu sayang aku berapa kali? Loh kok satu kali? Satu kali buat apa? Lanjutin dong. Ih, diem aja dia. Pura-pura lagi. Satu kali enggak apa-apa ya, satu kali aja. Kan yang lain bagi-bagi. Betul kan? Iyalah, udahlah, udah. Udah sana kau mandi. Ini kita mau udah mandi ya. Apa kita mau servis motor kan kemarin habis kita pakai buat jalan-jalan di PWT sama buat Raden kemarin kan. Kemarin kita beli jam berapa itu? Buset. Malam banget ya di jalan. Malam ya? Intinya pokoknya malam ya guys ya. Soalnya kayak motor ini tuh gak bisa ngebut-ngebut tuh. Mentok-mentok 80 lebih dikit udah lepas lagi. 100 itu pertama kali aja tuh sampai itu gak. 100 ngeri pakai motor orang. Bawa anak orang juga. Bayar. Biasanya itu aku kalau di PWT pakai JT itu 1 jam udah nyampe. Ini lebih. Kan aku ngebut di atas 100. Nah ini 80. Motornya udah ngeden-ngeden. Kok ngeden? Gak. Masa aku yang suruh ngeden? Bodoh. Jangan. Oh iya, dia pinter. Anak pinter. Hei, udah dikasih makan belum? Itu, di belakang. Iya, ayam ngomong-ngomong. Masih makan ayam, cuma ini aja, ngisir-ngisir. Aku masukin. Oh, kamu masukin kandang? Coba kamu masukin kandang. Orang? Oh, tugasnya sendiri-sendiri. Kalau ngeluarin ayam, adiknya masukin kandang, udah nunggu. Bagianku apa ya? Emang ya, boleh? Satu gas. Nanti. Orang kecil-kecil. Jadi kayak gimana? Kayak gitu ya? Itu bukan? Bukan itu bukan ayamku, tapi ya segitu-gitu. Nanti diomelin ibumu, nanti kalau ibu nanya, ini kok hilang satu ayamnya? Dicuruh sama Penti, Bu. Katanya suruh potong ayam satu, Bu. Ini suruh nggak usah dipakai. Apa? Ini. Ya, apa sih? Ya, biarin orang aku pengen pakai semua biar rame ya. Nah, kemarin kita nggak pakai di komplain katanya. Ah, kamu pakai kalau buat ketemu aku aja. Enggak, ini aku pakai lagi nih. Iya, kan buat ketemu aku. Ih, parah. Aku pulang di rumah pun aku pakai. Kemarin pas aku lepas kan gara-gara katamu gak boleh basah ini lah. Mari kan aku lepas. Gitu ya. Udah ayo. Jam berapa? Kamu nanya jam berapa? Jam berapa sih? Jam berapa ya, Ci? Jam 9 loh. Jam 9 lebih 15 menit. Ayo. Gas. Sana, beri.
ini kita kan mau servis biar nggak antri lama nanti sama kamu ini nanti bantuin aku bikin video endorse. Aku nggak bisa. Cuma rekamin aja, kamu pegangin kamera, aku nanti yang ini yang bikin video. Kamu diem aja kayak gini, pengen kayak kamu jadi tripod. Oh. Kenapa nggak pakai tripod aja? Terus kamu nggak mau pegangin? Kalau orang nanti kita bikin video endorse-nya juga pakai motornya dia aja lah ya. Pakai motornya dia. Pakai motor aja ya. Boleh. Gas. Udah ayo, jangan geleng-geleng. Wih. Udah sana. Apa pakai di luar sana? Ganti. Memang kok mau pakai ini? Oh ya pakai matic enggak apa-apa ya, tapi janganlah. Ganti baju sana kau. Hah? Ya udah sana ganti baju. Kayak celana yang benar. Hah? Ya ini masa kamu ke bengkel pakai kayak gini, emang enggak apa-apa. Ya udah sana pokoknya. Kan aku tadi udah bilang Oh, tadi aku bilangnya ke sini cuma mau bawa sate aja ya. Lah terus kalau kita ketemu sama kamu, kita enggak pergi tuh semua kemana? Ngapain ya? Nah ini kalau satu ternyata agak burus. Apa ya? No, burus. Mukanya burus. Hapus. Enggak, ini enggak burus. Udah buru, ini udah capek dari tadi. Goyang-goyang. Kalau dimancing cuma pakai ini aja, nantinya doang, nggak dikasih makan. Makannya udah habis, nggak ada umpannya, taruh aja. Aku tadi udah nanya sama ibumu, ini motor katanya belum diservis, kamu tunggu pakai aja. Terus nanti kita mau ini ya, servis ganti oli. Udah, sana ganti baju. Tahun depan. Bener-bener ya. Iya sekarang udah sono. Ganti baju. Tawa lagi. Oke kita nanti lanjut lagi lah. Katanya mau mandi. Mandi ganti baju malah jadinya makan. Tapi aku gak mau makan, aku nungguin kamu aja. Mau kopi? Boleh. Bentar banget ya. Kita dibikin kopi. Oh tadi sih aku udah kenyang banget sih, saya udah makan tadi aja satu nggak habis itu satu porsi. Ini kopi apa ya? Enak banget ya. Nanti aku tanya. Kayaknya baru pertama kali ini kita ya cuy. Bagi-bagi. Jam 8 udah nyampe sini. Di situ kalau kita ke situ sore, kalau enggak sore malam. Malam pun itu sebenarnya enggak boleh OTW, cuma aku OTW aja gitu. Oke lah, nanti kita lanjut lagi kalau udah mau OTW-nya. Soalnya ini enggak ada mic-nya cuy. Jadi kalau di jalan tuh gua enggak ngerekam, soalnya mal juga on cam, soalnya banyak suara angin kan, semberibit itu. Suara angin aja yang masuk, suaraku tuh gak terlalu jelas banget. Nah nanti kita lanjut lagi sambil habisin kopi dulu. Ngedit, kerja. Lumayan lama nunggu dulu. Mau depan ya? Kan kamu yang tahu bengkelnya di mana? Gak mau gantian. Oke. Pegangin.
tinggal aja terus. Berangkat dulu. Lama banget nungguin kamu ya, prepare setengah jam lebih. Namanya? Setengah jam masih, masih nggak lama loh. Setengah jam. Ya, nanti kita lanjut lagi sih, saya mau masuk dulu. Kucing tidak pada tempatnya. Tunggu sebentar ya, Mas. Ya. Kamu nggak duduk sini dulu. Iya, biar nggak capek, biar nggak capek ya. Berarti kamu nggak pernah nyervis sendiri. Ibumu yang ngurusin semuanya. Padahal motor-motornya dia. Panas ya? Wih, panas. Dia ternyata tampilan kalau di rumah sama keluar itu beda banget ya. Lebih cantikan kalau di rumah. Iya. Buat apa? Dilipet-lipet. Di luar cantik, tapi aku lebih suka cantik yang di rumah aja yang natural. Enggak dibikin-bikin. Itu alis katanya asli katanya. Tapi ternyata enggak asli. Aku enggak pintar buat alis. Bedanya gimana sih kalau yang asli sama enggak asli? Ini asli. Udah kita berarti tinggal di sini ya, kirain masih situ ya, buset. Sampai aja
apanya? Situ aja yang deket. Kayaknya pertama kali kita nih nyapis motor. Nyaris motor di sini. Aku sama juga di sini. Soalnya aku nggak pernah nyaris di Gombong. Gue di Gombong. Ibu suka nyaris di sini. Tapi aku nggak pernah. Kenapa aku pernah bilang? Nyaris motorku sendiri. Lama nggak ini ya? Tadi mobil kamu lama banget ini, tapi backlight sih. Backlight. Kalau kayak gini nggak? Tengok. Enggak. Makan? Tapi emang itu. Iya, emang itu. Enggak mau. Parabut. Oh iya. Bisa gitu ada ikan ya? Enggak ada ikan di sini. Nah, itu motornya dia udah mau langsung bisa. Kamu gak kesana? Aku nanti aja lah. Kenapa ya? Itu kemarin sebenarnya pas lagi ini, kamu merasa ada yang aneh gak motornya? Aku merasa kayak ada yang aneh. Apa yang aneh? Kemarin pas waktu pas kayak belok gitu kayak gimana ya? Beda anjir. Aku gak tau soalnya. Iya, kalau rem kemarin emang kayak kurang pakem gitu kemarin. Rem belakang. Nah udah, nanti kita lanjut lagi sih. Pasti kalian gak akan tertarik lihat orang nyarpis motor. Tapi tertariknya kalau ada dia aja. Beli es dari ini aja depan. Yang tadi? Nanti tapi kanan ya. Oke sih, jadi nih kita udah selesai servis motor ya. Kita mau beli es dulu. Tapi gelap mukanya. Kamu ngapain aku? Kamu ngapain aku? Nah, backlight. Pegangin dong. Susah, bentar. Di sebelah mana ya? Kanan jalan, nanti masih sana dong. Soalnya kita nanti bentar lagi mau jam kerja, jadi habis ini beli aja, nanti beli ya.